nama saya Anastasia Lopo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah novel yang ditulis oleh Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, dengan judul Merawat Luka Batin. Waktu dan kesempatan, saya persilakan pada teman Tasya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan novel yang ditulis oleh Dr. Jimmy Ardian, SPKJ. Novel ini sebagai sarana untuk membantu orang yang mengalami depresi atau mengalami luka batin secara ringan. Nah, buku ini menuliskan tentang apa itu depresi, bagaimana depresi itu sendiri, penyebab depresi, dan teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk mengurangi depresi atau stres tersebut. Jadi, depresi merupakan suatu kesehatan mental atau gangguan mental yang mengakibatkan aktivitas kita peminatannya berkurang, atau bisa disebut juga kurang ketertarikan terhadap suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Nah, depresi itu memiliki gejala-gejala. Gejala-gejala tersebut antara lain stres, sedih, kurangnya interaksi dengan lingkungan sesama, mudah tersinggung, diri kita merasa tertutup dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, depresi ini disebabkan oleh reaksi terhadap suatu peristiwa. Bisa juga peristiwa penganiayaan, peristiwa kekerasan, atau kematian orang-orang sekitar. Nah, dari hal-hal yang kita ketahui di atas, kita dapat mengetahui tiga contoh kepribadian yang bisa mengarah kepada depresi. Yang pertama adalah perfeksionis. Jadi, perfeksionis itu adalah suatu sikap hidup kita yang merasa bahwa diri kita sempurna dan kita harus menjadi yang paling terbaik. Yang kedua adalah conformity. Nah, conformity itu adalah kepribadian yang menjadikan kalimat atau omongan orang lain sebagai patokan dalam hidupnya, atau bisa disebut juga bergantung pada orang lain. Yang ketiga disebut rigid. Nah, rigid itu adalah suatu kepribadian yang kaku, suatu kepribadian yang tertutup dan tidak terbuka dengan masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Setelah kita mengetahui kepribadian kita, kita harus merefleksi diri kita. Apakah diri kita ini dia masih mengarah kepada depresi ataukah hanya stres atau kecemasan biasa? Nah, hal itu bisa dilakukan dengan mindfulness. Jadi, mindfulness itu adalah praktik sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktik ini bisa kita lakukan di rumah dan di mana saja. Misalnya beryoga, melakukan hobi yang sering kita lakukan, melakukan hal-hal yang membawa kita ke aura-aura positif. Nah, mindfulness ini memiliki beberapa elemen atau beberapa bagian. Yang pertama, kesadaran. Nah, kesadaran itu kita sebagai seorang pribadi, kita harus merasakan bahwa diri kita itu benar-benar ada. Dan dalam suatu kegiatan atau suatu masalah yang kita alami itu, kesadaran sangat diperlukan karena bisa menjadi reaksi terhadap suatu peristiwa. Yang kedua adalah kehadiran. Nah, kehadiran ini juga menjadi salah satu elemen penting yang ada dalam mindfulness. Kehadiran ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berguna bagi orang-orang di sekitar. Nah, yang ketiga itu penerimaan. Itu disebut juga dengan menerima semua tanggapan atau respon dari orang lain terhadap diri kita secara baik dan diambil segi positifnya. Yang ketiga itu adalah penerimaan tanpa penghakiman. Nah, di sini sama dengan penerimaan sebelumnya, tetapi penerimaan tanpa penghakiman ini dia menuju ke reaksi kita terhadap suatu tanggapan atau reaksi kita terhadap masukan atau tanggapan orang lain. Jadi di sini kita tuh sebagai pribadi kita harus menerima segala sesuatu dengan segi yang positif. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mengalami depresi atau gangguan atau stres, kita harus melaksanakan atau memikirkan segala sesuatu secara positif. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita
mengatasi atau bagaimana cara sederhana-sederhana yang kita lakukan untuk mengurangi depresi atau pikiran yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, berpikiran positif, berinteraksi dengan orang lain, yang ketiga melakukan hobi, dan bisa juga kita men-searching media sosial. Karena dengan kita mengetahui dunia lebih luas, kita dapat mengetahui bahwa apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar. Dan apa yang menjadi masalah dalam diri kita, kita bisa men-sharingkan kepada orang lain, agar orang lain bisa memberikan solusi atau memberikan jalan keluar terhadap suatu masalah. Jadi, setelah kita mengetahui dan melakukan beberapa hal-hal penting di atas, kita dapat mengurangi apa yang kita alami, misalnya stres atau depresi. Dan depresi juga merupakan suatu gejala gangguan mental yang tidak dapat disembuhkan, karena depresi tersebut sudah dibawa secara kita mengalami sebuah masalah. Sekian dari saya. Jadi setelah Anda membaca buku tersebut, sebagai seorang remaja, bagaimana tanggapan dari Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sebagai seorang remaja, depresi itu, rentan usia terjadinya depresi itu antara 17 sampai 45 tahun. Nah, usia-usia itu adalah usia produktif, di mana kita lebih mengenal dunia luar, kita lebih berinteraksi dan beradaptasi terhadap banyak orang. Jadi, kalau dari saya, kita harus mengambil segi positif dari suatu masalah atau kegiatan. Nah, terus apa yang telah kita alami, kita juga bisa mengungkapkannya kepada orang lain juga, karena mereka dapat membantu menyelesaikan masalah. Lalu, bagaimanakah peran dari orang-orang di sekitar ketika ada yang mengalami depresi? Apakah peran orang-orang di sekitar itu penting atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, peran mereka sangat penting, karena kita ini adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup dengan tanpa orang lain. Jadi, tentunya kita membutuhkan orang lain juga, dan orang lain itu memberikan peran penting. Misalnya kita memiliki suatu masalah, kita menceritakannya kepada orang lain, dan mungkin orang lain itu bisa memberikan solusi atau jalan keluar tentang apa yang kita ceritakan kepada mereka. Jadi, setelah Anda sudah membacanya, bagaimana pesan teman Tasya kepada para pembaca atau pendengar agar terus tetap membaca? Dari saya sendiri, dengan membaca, kita bisa mengetahui segala-galanya. Jadi, teruslah membaca dan agar kita bisa mengetahui semuanya. Buku adalah jendela dunia. Sekian dari kami, sampai berjumpa kembali.